저는 한국 드라마 클래스 선생님 알피라고 해요. 제 학생은 사랑스러운 학생 레이나입니다. 왜 한국 드라마 클래스에 오신 것을 환영합니다. Welcome to BU Drama Class. BU. 한국대 가야 되는데 어디? 꿈이니까 요즘도 그런 게 있네 촌스럽게 이게 확! 이게 당장 잘라요 친구가 어딨어요? 다들 경쟁자지 뺏기만 뺏기는 것보다 그냥 당하고 말 있어요? 기타하고 싸워야죠 절대 기죽지 마 나도 가야 돼 한국대 오 수로 누가 해야 쌤! 네? 저 질문 있어요. 뭐예요, 학생? 기립발레 SMA 쌤 또 누구 기만해 씨? 어, 칼로 SMA 세르 씨. 재미있고 행복해요. 세르 밴 membahagiakan. 맞아요. 누구 berbunga-bunga gitu enggak? Iya, sering. 그렇구나. Sering berbunga-bunga. 저는 쌤 누구 banyak pacar ya? 아니에요. 아니거든요. 어. 제가 enggak kayak gitu. Saya tuh yoshimi gombu예요. Saya belajar. 오케이. Okay. 어? 아, 네, 안녕하세요. 누구세요? 저는 부트리입니다. 아우, 부트리 씨. 반가워요. 뷰 드라마 클래스. 오, 귀여워. 예뻐. Silakan duduk, 앉으세요. 기다려, teman. Iya, pas banget kita lagi mau jelasin tentang sinopsis drama School 2017. Kamu udah nonton belum? Udah. Oke. Udah tamat ya. Udah tamat. Kalau gitu sinopsis dulu kita bahas. Oke. Rena Hakseng, silahkan. Oke. Jadi sinopsis School 2017 intinya ini tentang kehidupan SMA dan mereka tuh benar-benar terpaku banget sama nilai ya. Iya. Dan mereka tuh kalau mau makan itu aja ditentuin sama nilai gitu loh, ngantrinya, ngantri di kantin gitu. Nah tapi walaupun kehidupan sekolah mereka tuh belajar doang, mereka berusaha untuk membuat kehidupan SMA mereka itu seru gitu, nggak stagnan tapi ada naik turunnya gitu, ada yang seru-seruannya, ada yang sedih-sedihannya gitu. Pokoknya mereka berusaha untuk bikin itu masa-masa yang indah gitu, masa-masa yang indah gitu. Memang seharusnya gitu sih, SMA harus jadi cerita indah gitu. Nah, kalau misalkan Putri Hakseng, menurut kamu gimana drama ini? Ini bagus banget loh Putri, itu suka banget karena banyak banget yang bisa Putri ambil. Oke. Okay. Moralnya ya, pesan moralnya. Iya, dari pertemanan gitu kan, terus kekeluargaan juga, romance juga. Oh, romance juga ada. Oke. Okay. Emang kalau romance-nya kamu tuh sukanya yang kayak gimana sih? Romance-nya ya yang gak lebay gitu loh, kayak di School 2017 menurut aku ini gak lebay banget gitu loh. Pas gitu pas ya. Pas ya. Anak SMA ya, pas. Ya viewers-nya juga penontonnya juga ini cumuran kita ya. Iya. Nah, kalau pemain utama di sini ada Kim Sejong ya. Kim Sejong jadi Raen Ho. Kim Sejong jadi Raen Ho. Kalian nonton kan aktingnya Kim Sejong? Oh, betul. Gimana, keren banget ya? Banget. Keren banget. Nah, sekarang kita masuk dulu belajar tentang kosakata Korea. Hakyo. 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 Artinya sekolah. Hakyo. Sekolah. Hakyo. Kita kan lagi bahas SMA nih. SMA, Godeung Hakyo. Godeung Hakyo. Godeung Hakyo. Godeung Hakyo. Nah, kalau yang kalian pakai ini ada Gyeobok. 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 Seragam, betul. Seragam sekolah. Gyeobok. Jadi kalau sekolah apa tadi? Hakyo. Hakyo. SMA, Godeung Hakyo. Kalau seragam? Gyeobok. Oke. Kita lanjut lagi bahas dramanya. Oke. Okay. Memang kalau di sekolah itu pasti ada ya jatuh cinta antara Namja sama Yoja sih. Kalau menurut Putri nih, ada nggak sih scene yang kamu suka dari School 2017 yang romance ini? Iya.
banyak banget sih, banyak banget romansi di situ. Cuman Putri paling suka sebenarnya sama yang scene Egyo-nya aja sih. Itu juga salah satu romance juga. Iya, cara menyatakan cinta dengan Egyo. Oh, jadi Putri sukanya yang Egyo-Egyo ya. Cute-cute. Yang si Sejong protektif banget itu ya, tapi dengan Egyo ya. Serem juga sebenarnya sih ya. Sebenarnya Sejongnya agak serem sih. Kalau dipikir-pikir nggak kalah sama cewek-cewek yang nggak. Oh, Sejo. Aiku. Maaf, gue yang terlambat. Oke, lanjut Sejo. Pali, lanjut Sejo. Silahkan duduk. Kamu tahu kan drama yang lagi kita bahas hari ini? School 2017. Oke, jadi kita masih membahas tentang drama ini. Tadi sudah membahas tentang Kim Sejong. Kalau sekarang masuk ke karakter keduanya nih. Ada siapa? Hyun Tae-woo. Karakternya Hyun Tae-woo. Nah, dia diperankan oleh Kim Jung-hyun. Nah, kalau misalkan kalian nih sekelas sama Hyun Tae-woo, gimana tuh? Musuhan. Oke. Musuhan. Mungkin kita ceritain dikit kali ya, Hyun Tae-woo ini. Silakan Putri. Putri Hapsing. Kamu aja silakan. Dia ini orangnya kan kaya ya. Iya, kaya. Terus ayah dari direktur sekolah itu kan. Iya. Terus orangnya juga senang-senang. Dia mau ngapain? Emang. Jadi kalau misalnya sekolah sama dia kayaknya sedikit kesel di awal. Okay. Karena kayak sedikit. Iya, sedikit. Karena kita gak tahu kan dia itu nanti jatuh cinta. Aduh. Oke. Iya, kayak Eunho juga tiba-tiba jatuh cinta. Kalau misalkan kalian jatuh cinta sama cowok yang nyebelin. Ya gimana, namanya juga udah jatuh cinta. Aduh. Iya, namanya juga udah jatuh cinta, mau gimana? Gak bisa pilih-pilih ya. Iya. Kalau Yagika, kamu suka siapa di drama ini? You know it! Who is it? Siapa? Jong Dong-hyun! Oke, Jong Dong-hyun. Iya, Jong Dong-hyun di drama ini jadi siapa sih? Dewi. Ya. Song Dewi. Aku cinta Dewi! Oh! Cinta! Ya, cinta. Oh my god! Kalau cinta apa bahasa Koreanya? Sarang? Sarang? Hyo, Sarang Hyo. Sarang Hyo! Kalau suka healthy, oh, langsung kirim pesan ya. Yeah. Send a love message. Oh ya, yeah. Teach me ya, bela jalan aku. Okay. Gimana? What do you wanna say? Take me out on a date. Take me out on a date. Mau diajak pacaran? Okay. Dong-hyun, gitu. Sarang-hyo. Narang date hale. Narang dete hale. Oke, capek ya kalau sama yang ingat tuh selalu opa. Opa hunter. Oke. Opa hunter. Oh my god. Sekarang kita ngomongin cewek dulu kali ya. Karena di sini karakter Kim Sejong tuh benar-benar kuat banget ya, benar-benar membekas banget dan keren banget nggak sih actingnya Kim Sejong di sini. Nah kalau menurut kamu Kim Sejong tuh penampilannya gimana sih? Super cantik. Cantik banget. Gak perlu diragukan lagi. Sambil kita belajar. Oh, ada Yepeda. Yepeda. Tapi ngomongnya jangan Yepeda. Yepoyo gitu. Kim Sejong Yepoyo. Yepoyo. Artinya cantik. Cantik. Tapi kayaknya kalau Kim Sejong nggak cuma cantik deh, kayak ada aura-aura tadi tuh yang dibilang Putri. Lucu. Gemes. Nah, ada Kyopta. Kyopta. Ya, Kyowoyo. Atau Kyowo. Artinya lucu, cute gitu. Cute. Manis. Kyowoyo. Kyowoyo. Iya, betul. Nah, terus ada lagi Cakhada. Artinya baik. Ya kan baik banget ya kalau di drama ini. Cakheo ngomongnya. Cakheo. Iya, Cakheo. Kim Sejong di sini terlihat cantik banget ya. Bener. Dia pakai seragam, pakai giobok itu cantik banget. Dan apalagi dia pakai cima. Cima itu rok.
Cima. 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 Aku kaget sih. Apa? Skirt. Cima. Skirt. Iya. What we're wearing now. Cima. Iya, yeah, cima. Cima. Aku pakai. Okay. Cima. Cima. Nah, balik lagi ke dramanya. Okay. Tadi banyak banget sih sebenarnya yang memang bisa dipelajari. Mm-hmm. Kayak yang Putri bilang, ada tentang persahabatan, tentang keluarga, dan yang paling penting tuh tentang bully. Mm-hmm. Memang sampai sekarang bully tuh masih sering, cuma mungkin udah agak berkurang ya. Tapi kalau di drama ini, bully-nya gimana sih? Parah ya? Iya, parah. Parah banget. Apalagi kalau di drama ini tuh kayaknya jahat banget, ya, gitu. Ya. Tipikal drama Korea kalau jahat, jahat banget. Kalau baik, baik banget ya. Kayak gitu. Nah, untuk drama ini ada nggak sih scene yang kalian suka? Kalau dari Rena? Mungkin pas mereka lagi ngantri di kantin atau apa? Oh, itu membekas banget ya? Iya, karena tentang ranking gitu loh. Aku nggak... gimana ya kalau anak ranking yang tinggi makan duluan, nanti yang bawa-bawa makannya kurang, asupannya kurang, nanti nggak bisa belajar, iya, malah lapar lagi. Oke, okay. Ya Gika. Remember that scene when she puts a paper and she's trying to guess who the person is? That is not easy. Alright. Ya Gika sukanya yang ada Dongyunnya ya. Opa Hunter. Opa Hunter. Oh, oke. Okay. Mulai sekarang kita panggil ya Gika Opa Hunter. Saatnya scene challenge.